mudah letih, cepat tertidur. Kan? Dekat kelas pun tidur, aku tengok siapa tidur. Kan? Dari pagi buta kau dah tidur, kau siap. Ya? Kan? Easily fatigue lah. Kadang-kadang exercise sikit dah lemau. Tak larat, tak larat. Susah. Lepas tu sleep issue saya sebut dia lah. Dia kadang susah nak tidur. Kalau tidur senang terjaga. Lepas tu dah terjaga, susah tidur balik. Ini masalah. Kan? Dah termenung kudu pagi. Tengok. Semain tajuk tak nak. Cuba kau semain tajuk. Sekejap tidur balik. Sebab apa? Setan beri. Tidur, tidur, tidur. Jangan semayang. Kan? Lepas tu bila bangun pagi, rasa tak segar. Rasa ala nak tidur lagi lah. Letih lah. Dia antara tanda orang ada fibromyalgia. Dia memang all the time masih letih. Dia punya komplain. Aku letih lah. Aku letih lah. Tak larat lah. Dah tua kot. Ha, dia ayat-ayatnya masih guna lah tu. Kan? Letih, tak larat, dah tua. Rasa lemah. Ni semua. Kan? Lepas tu dia mudah. Dia kata increase irritability. Ataupun sensory sensitivity dengan bunyi. Dia tak suka bunyi bising. Kalau pergi rumah yang banyak anak kecil, dia macam rimas. Kan? Dia tak suka pergi kenduri ke memekak orang sana sini kan. Macam, kan? Oh bisingnya lah dia. Irritability lah tu. Dia tak suka bunyi bising. Tak suka terlampau terang. Kan? Lampu kelip-kelip-kelip-kelip. Kalau pergi kat pesta lampu kat Melaka tu, dia pening. Aduh, pening. Pening lah. Orang lagi suka tengok gambar-gambar, dia pula pening. Ni memang fibromyalgia lah ni. Dia ada satu itu fibromyalgia. Saya pusing-pusing macam ni, dia pula komplain. Itu sebenarnya tanda-tanda fibromyalgia. Dia irritable. Kan? Dia irritable lah tu. Dia tak boleh tengok macam, iya geram. Doktor ni pusing, pusing, pusing. Dah aku nak tengok, kenalah pusing. Tak kenapa macam ni. Dia pula irritable. Saya sakit tengkuk, kau pula irritable. Jadi masalah dia. Dia jenis macam tu lah. Kadang-kadang kita komen orang kat Facebook, kita boleh tahu lah. Ini penyakit-penyakit anxiety dengan... Ingat, fibromyalgia ada kaitan dengan anxiety. Ya? Ada kaitan lah tu. Okay. Lepas tu dia tak suka bau-bau pelik. Ini awak ni pasal bau ni pelik lah apa aja kan. Lepas tu chemical sensitivity lah. Letak apa ubat minyak urut ke apa, dia jadi bengkak. Lepas tu macam merah-merah dan sebagainya. Ini tanda-tanda lain. Kan? Okay? Pada psychiatric problem. Ini kalau ni ada teruknya fibromyalgia kan. Kalau saya kata dia akan end up dengan dua department. Kalau kat hospital ni. Dia akan pergi ke ortopedik mula-mula. Ortopedik pula pening kepala. Saya ingat masa saya kat ortopedik 4 tahun tu. Banyak adalah kita refer ke psychiatric. Kita pun tak tahu nak bagi apa. Aku dah bagi segala ubat. Tangan sakit tak hilang-hilang tu. Saya komplain. Itu je sakit. Kan? Lepas tu minta-minta macam-macam. Minta so ilat lah. Minta macam-macam. Kita lah. Malam dah. Itu psychiatric lah. Memang kan. Hari ni dia sendiri akan rasa dia ada masalah psychiatric. Dia akan depressed. Kan? Sebab dia dah sakit-sakit badan. Rasa tak ada mood. Dan dia baring je lah. Nak pergi kerja pun malas. Kan? Lepas tu anxiety lah. Of course dia akan ambil dengan anxiety. Dia mudah risau. Risau segala benda. Mak nenek dia mudah risau. Kan? Dia risau. Kan? Multiple somatic pain ni dia sakit-sakit yang kita tak tahu. Tak spesifik. Ini yang paling doktor pening kepala lah saya cakap. Sebab yalah dah lama dia doktor kan. 27 tahun. Banyak saya jumpa orang macam ni. Dia kadang dia komplain benda macam. Apa benda lah aku tak belajar pun masa medical school macam ni. Komplain kan. Macam tu lah lebih kurang. Ini pening kepala kita. Kan? Senang cerita ni sakit yang paling pening kan doktor lah. Kan? Kalau doktor tengok muka dan menyampah dah pening lah. Sebab tu diagnosis lah fibromyalgia. Itu konsep dia. Dan kita kena plankan treatment dia. Belajar lah kejap lagi kan. Macam nak plan. Dan lagi satu cognitive disturbance tu dia punya fikir tu macam brain fog dia panggil. Atau fibro fog. Sebab dia fibromyalgia. Orang cakap fibro fog sebenarnya brain fog lah. Dia macam slow sikit. Bila bercakap, bila dia cakap satu tu dia macam tak faham. Tu yang kadang aku dah jawab banyak kali pun tak faham tu. Kan, kalau nampak dekat Facebook lah, kita dah cakap lah. Suka boleh minum berbanyak kali, suka hati lah berapa kali bila-bila. Oi, doktor, tak bahaya cuka. Bila nak minum cuka, ulang-ulang soalan yang sama. Allah, lotih tu then. Itu kadang-kadang nak marah pun je, tapi kadang-kadang fikir, ini fibromyalgia ni, saya relax sikit lah. Tapi kadang-kadang angin aku tak ada betul. Angin juga. Itu cerita dia kan. Tapi saya tahulah ini semua penyakit-penyakit fibromyalgia. Dia memang pening kepala. Kan, doktor paling tak suka jumpa sebab doktor biasa dia tak ada apa-apa arsenal nak rawat dia orang. Tapi kalau last kan dia tengok ada banyak cara kita nak rawat dia orang ni sebenarnya. Kan? Tapi arsenal yang kita ada ubat tahan sakit. Kau badai ubat tahan sakit, ubat tahan sakit. Takut gastrik pergi bagi tramal. Dah tramal ni lagi pening. Makan tramadol. Cakap mabuk. Lepas tu dah lah dia letih. Lepas tu campur dengan mabuk. Memang tak pergi kerja.
Itu yang pening tu. Ha, tu tempat kata kita apa lagi aku nak bagi ni? Kan? Lepas tu yang bantai arkoksia lah. Kononnya tak ada menyebabkan gastrik lah. Tapi masalah juga arkoksia. Ha? Ini semualah benda-benda yang kena faham lah. Jadi kalau you treat them as fibromyalgia dan you treat dengan dari segi nutrition, ajar dia apa cara pembangunan kita akan ajar nanti macam mana. You tengok improvement dia akan dramatik. Dia akan really appreciate doktor lah yang saya dah, doktor yang paling bagus saya pernah jumpa. Kata, selama ni saya dah jumpa 16-30 orang doktor. Semua bagi badan sakit.